Halo guys, jadi ini penampakan depan rumah tempat tinggal teman aku yang satu pabrik. Ini adalah yang merah mobil aku, yang kuning mobil teman aku, dan depan aku itu mobil-mobil jemputan, dan itu depan jalan, dan ini penampakan lantai dua, itu tempat nongkrong, dan itu pintu masuknya. Sebenarnya luas banget. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku Ardi di channel Kadik TV. Nah, kebetulan aku hari ini lagi main di tempat teman, yaitu di Mes Bursesi, yaitu di daerah kurang lebih 10 menit lah dari tempat tinggal aku atau di pabrik aku. Jadi di sini ada 8 orang pekerja, yaitu satu pabrik sama aku. Dan maaf teman-teman, kayak ini bising banget karena anginnya kenceng banget, dan kebetulan aku lagi di depan rumah. Aku mau nge-review tempat tinggal mereka nih, karena kebetulan di sini ada tetangga aku, ya dibilang sekarang seperti saudara lah, ya usianya hampir sama. Jadi ini aku mau nge-review tempat tinggalnya seperti apa, karena di sini lumayan lengkap ya teman-teman. Jadi fasilitasnya tuh ya cuma tambahannya tuh ada tempat nongkrongnya aja. Nah, kita bareng-bareng lihat seperti apa dalamnya. Oke. Jangan lupa buat kalian yang calon pekerja migran Indonesia yang mau ke Polandia, semangat. Jangan pernah mendengarkan kata-kata orang yang menyebarkan berita hoax gitu ya. Polandia, Polandia gini-gini, nggak usah. Jadi positif aja tujuan kalian kalau mau kerja ke Polandia, insya Allah kalian sukses di Polandia. Nyatanya aku di sini udah mau 3 tahun dan bentar lagi mau pulang guys. Yuk kita langsung aja kita lihat seperti apa dalamnya. Ketika kita buka pintu, kita disambut dengan sampah-sampah yang berserakan. Nah, ini sebenarnya salah posisi. Dan ini ada sepeda buat kalau ke belanja. Kemudian di sini belanjanya agak jauh, cuma adanya dino aja. Dan ini ada pintu lagi biar nggak dingin. Dan kita langsung ke dapurnya aja. Jadi dapurnya itu lumayan agak rapih ya teman-teman. Kita masih pakai listrik, dan kebetulan di sini ada buat bakar. Dan ini aku habis masak bubur kacang hijau, dan ini ayam mau aku panggang, dan tadi malam aku bikin sop soto ala Indonesia. Dan ini lengkap lah, punya anak-anak satu-satu. Ini tempat makannya, ada kulkas satu, ada TV-nya, bukan TV-nya lagi rusak jadi cuma buat lihat YouTube. Ini ada kulkasnya, ini kalau di Indonesia buat tempat sholat, kirain aku dulu tempat. Ada tempat pemanasnya, pemanas microwave. Dan kita keluar lagi, toiletnya di sini ada dua. Toiletnya biasalah, tuh sama aja. Ini ada mesin cucinya, dan kita bisa naik ke atas karena kebetulan lagi pada tidur di atas, jadi kita nggak perlu berisik. Ya kamarnya sama lah, tingkat-tingkat gitu. Nih, ada tempat duduk lagi. Ini kamar, itu kamar, ini kamar, ini kamar. Dan itu tempat nongkrong. Tuh. Kita ke bawah lagi. Kita ke bawah karena kita naik tangga. Dan di sini ada tempat buat nongkrong, buat ngerokok, dan ada pemanasnya juga. Jadi kita bisa lihat pemanasnya. Jadi pemanasnya nanti ini buat nyalurin ke kamar-kamar biar nggak dingin. Jadi dia tuh pakai kayu, nggak tahu ini kayu apa ya guys. Nih. Jadi ini nanti ke atas, ke sini. Ini mesinnya. Nanti dia bakal nyalurin ke atas, ke kamar-kamar ya, pokoknya ruang-ruangan yang dingin gitulah. Aku juga baru tahu ini manual. Kalau di tempat tinggal aku kan nggak tahu mesinnya di mana, tiba-tiba udah hangat aja kamarnya gitu. Jadi seperti ini teman-teman, pemanasnya aku tunjukinnya. Pemanasnya itu semacam nih. Nih, jadi mesinnya kayak ini, kita bisa besarin, bisa matiin lewat sini. Tuh. Sebenarnya ini kayaknya tempat posisi tempat mobil.
Ini ada tempat duduk-duduk buat apa? Buat nongkrong. Jadi biasanya itu anak-anak pada nyanyi tuh di sini. Tapi menurut aku ini terlalu kecil. Ini pintu keluar yang tadi. Ini kita bisa main ini. Ya cuma sebenarnya sama, cuma ada tempat buat nyantai aja. Sebenarnya luas, kalau di sini lebih luas dibanding dulu. Setara obra itu kecil, teman-teman. Nih. Cuma di sini minimnya kurang apa ya, peralatan dapurnya kurang. Jadi itu cuma satu-satu-satu itu. Dan aku belum masak nasi. Aku sebenarnya mau bakar ayam, cuma nungguin temen. Ayo udah belum? Wah. Ini orang Banjarjo.